Kelapa Doble memang paling baik ya Nirmala, memberi kita pisang-pisang segar ini. Pasti rasanya enak. Tentu saja Ki, orang-orang di negeri dongeng kan memang baik semua. Serangga di pisangku. Oki, kamu ada-ada saja. Sudah, tidak perlu diusir. Mungkin dia lapar. Kumbang badak kan memang menyukai pisang. Aku kesal. Kenapa sih selalu aku yang dihinggapi kumbang badak? Dulu juga seperti ini. Makanya jangan tidur terlalu malam, Ki. Kamu jadi mengantuk di kelas. Iya, Pak Tobi. Jula. Oki, kamu kenapa lagi? Tadi ada kubang badak meledek saya, Pak. Kamu sudah bangun dari tidur atau belum, Ki? Masih mimpi ya? Sudah, supaya tidak mengantuk, kamu duduk di depan kelas saja. Mungkin itu artinya kamu wangi pisang, Ki. Makanya mereka hinggap padamu terus. Nirmala, masa aku dibilang wangi pisang? Habisnya kamu selalu dihinggapi kumbang badak sih. Tapi ngomong-ngomong soal kumbang badak, aku jadi ingat dulu Pipiot juga pernah menyuruh kumbang badak untuk merebut Leontin Latu Bidadari. Kamu berhasil, aku akan kasih buah-buahan lezat setiap hari. Pisang-pisang matang dan apel merah ranum. Pipiot, buat apa bubuk bicara itu ditebar-tebar lagi? Kan sudah banyak serangga yang bisa bicara. Semakin banyak serangga yang bisa bicara, semakin banyak yang bisa menolongku. Semakin banyak bubuk bicara yang kutebar, semakin banyak teman-temanmu yang bisa bicara juga. Itu artinya semakin banyak kumbang badak yang bisa membantuku. Ingat ya, kumbang badak, kalau kamu mau buah-buahan enak, kamu dan teman-temanmu harus segera mencuri benda itu. Nyum-nyum, asik. Beres, Pipiot. Tubuh aku dan teman-temanku kan besar. Kami pasti bisa mencuri kalung itu. Akan kami seret ke hutan ini dan kamu bisa mengambilnya. Bagus. Kalung permata biru milik Ratu Bidadari akan menjadi milikku. Kalung permata biru. Cepat jalannya. Aduh, kalian lama sekali. Sabar, Pipiot. Kalau gagal, kalian tidak akan aku kasih buah-buahan segar. Iya. Teman-teman, ayo cepat jalannya. Bagus. Setelah kalung itu jadi milikku, aku harus mencuri cermin ajaib Ratu Bidadari juga. Dan aku akan bisa melihat seluruh negeri ini. Tapi aku tidak boleh ketahuan.
Ayolah cepat, kita sebarkan di halaman. Ayo, ayo, cepat Ki. Ada banyak penghalang di jalan di sini. Jangan-jangan mereka tahu kedatangan kita. Menyebal. Hehehe. Ternyata penghalang-penghalang ini pisang. Teman-teman, ini makanan kesukaan kita. Wah, iya. Harum. Lapar. Nyum, nyum. Teman-teman, kita makan pisang dulu saja ya. Setuju. Kumbang-kumbangnya jadi langsung lupa sama tugas mereka. Aku baru tahu kalau kumbang badak suka makan buah. Ratu Bidadari memang pintar ya. Lalu sekarang bagaimana Nirmala? Kumbang badaknya masih hinggap di pisangku. Padahal kan aku mau makan pisang ini. Berikan saja pisang itu untuknya. Kamu kan masih punya pisang yang lain. Selamat makan kumbang badak. Jangan mengikuti aku terus ya, dan jangan hidup padaku lagi. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.